Jam berapa? Jam 8 pagi. Nah, pulang? Jam 10 malam atau? Luar biasa, tepuk tangan, bayangin. Setelah itu pindah ke Ciwidey jualannya? Pindah ke Ciwidey jualannya? Iya, pindah ke Ciwidey. Nah, jualan dari tempat jualan ke Ciwidey berapa jam? Dari Pasir Kuda ke Ciwidey? 3 jam. 3 jam. 3 jam setengah loh kalau naik mobil umum. 3 jam di mobil pribadi. Ya. 4 jam. Ya. 4 jam. Pergi jam berapa? Sama jam delapan. Nah, pulang? Pulang atau jam 5? Jam 5 sore. Sampai rumah jam 8 berarti. Iya. Iya, 8 aja. Di Ciwidey ketemu sama siapa? Ibu Silvi. Ibu Silvi kemudian ngerawat Jay. Iya. Kemudian menyiapkan tempat. Ya. Kemudian Zed bisa berkembang jualannya. Ya. Bisa punya kontrakan. Ya. Sekarang kontrakan yang kios untuk siapa? Buat mama. Bayangin, anak kecil seperti ini nyiapin tempat usaha buat pamannya. Ya, biasa. Semangat? Iya, semangat. Semangat? Iya, semangat. Ya, semangat. Oh, oh. Cita-cita, sekarang habis ini rencana kerjanya mau apa? Cita-cita ini dan saya mau jalan-jalan nenek. Oh. Nenek? Iya. Oh, nanti bulan itu Sawal. Iya. Nenek dan keluarga. Iya. Pergi jalan-jalan ke mana? Ke laut. Ke laut? Iya. Laut mana? Santolo. Santolo Garut, ya. Laut Selatan. Iya. Anak seperti ini ingin bawa keluarga besarnya, membiayai keluarga besarnya untuk pergi piknik ke Laut Santolo. Anak seperti ini. Ya. Rencana dagangnya bagaimana setelah ini? Rencana dagangnya? Rencana dagang saya yang diasupkan ke toko-toko atau ke online-online. Ke undangan-undangan? Ya, ke online atau Lazada atau Shopee. Online? Ya. Penjualan online? Ya. Oh iya. Udah gampang Shopee? Ya. Bukan Sylvie ya. Jualan Shopee. Ke toko kan sudah kemarin toko Sakura di sini ya. Ya. Nanti toko-toko di Bandung kita isi. Ya. Ya. Nanti toko-toko seluruh Jawa Barat kita isi. Ya. Nah, kita jualan online. Apa nama ininya, merek dagangnya? Kukuran Jen. Jen. Tepuk tangan.